Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Rian Farisal, pemirsa. Dan di kesempatan video kali ini saya berada di Pasar Hewan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tepatnya sekarang hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023. Ini saya mulai lagi, teman-teman ya. Mohon maaf untuk beberapa bulan kemarin belum bisa update, soalnya masih ada kesibukan, teman-teman ya. Mohon maaf. Insya Allah saya mulai lagi nih main ke pasar atau dolan ke pasar. Kita akan tanyakan harga kambing-kambing betina dan jantan, teman-teman ya. Tapi kebanyakan di sini betina. Kita akan tanyakan harganya. Ini langsung kita bersama Pak Ali. Seperti biasa. Wah. Ini harga berapa Pak Ali? 2.100.000, teman-teman. Ini beranak berapa kali, Pak? Ini beranak satu kali. Beranak satu kali ya? Yo, masih muda. Ini 2.100.000 masih bisa nego atau? Sudah deal 2.100.000. Oh, udah deal. Udah laku, Pak. Ini, Pak, ya. Juragannya ini. Pak, ini udah laku, teman-teman. Pak, mana lagi, Pak? Belang itu. Yang belang mana? Belang itu. Sama lagi. Kepala hitam itu, Pak? Ya. Wah, ini masih transaksi nih. Wah, ini langsung cair. Seratus. Teman-teman ini full senyum ya. Teman-teman langsung laku. Sehat. Ini laku 2.100.000 laktasi 2. Mantap, wis. Yang lainnya mana, Pak? Kita jalan miliknya Pak Ali ini, nanti kita tanyakan nomornya. Biasanya Pak Ali bawa babon-babon super. Jantan ini? Jantan. Oh, bakalan, teman-teman. Jantan, poel 1. Poel 1. Poel 1. Barusan, Pak, ya? Ya. Barusan poel, teman-teman. Harga berapa ini, Pak? Murah, 2.200.000. 2.200.000. Ya. Ini TB kisaran di 70, Pak, ya? 70. TB di 70-an. Seperti ini 2.100.000, pemirsa, ya. Selanjutnya yang mana, Pak? Ini babon. Jenisnya sumbawan. Beranak satu kali. Beranak satu kali. Nah, ini. Harga berapa ini, Pak? 2.250.000. 2.250.000. Seperti ini, teman-teman, panjang badannya. Jenisnya sumbawan, TB kisaran di 75-an. 75 ke 80. Ini ambil apa enggak, Pak? Berapa bulan? Ambil berapa bulan? Ambil kira-kira ya 2 bulanan. 2 bulanan ya. Seperti ini. Pak kok ora ono kupuna. Biasanya kalau ngecek ambilnya dari sini, Pak, ya. Di parut. Anu susunya anu kendor. Kendor sama kadang kalau bisa diperes keluar lengket kuning, teman-teman, ya. Seperti ini. Pak, kalau ada yang mau pesen, nomor HP-nya berapa? 085 ya. 103 687 9060. Alamat? Alamat Singosari, Juwet, Tunjung Tirto. Mantap nih Pak Ali. Monggo teman-teman kalau mau pesen-pesen, kirim luar kota juga bisa, Pak, ya? Bisa. Bisa, nanti menyesuaikan, Pak, ya, ongkirnya. Siap-siap. Ya. Ini kebetulan cuma bawa 3, biasanya bawa banyak, Pak? Ya, banyak. Di rumah banyak saya bawa. Oh, besok Singosari, Pak, ya? Ya. Insya Allah. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Ya. Ya, semoga laris, manis. Amin, amin. Tinggal 2 ini, teman-teman. Oke, monggo. Oke. Ini punya siapa, Pak? Punya anak bapak. Ini babon, teman-teman. Ini babon-babon. Kita jalan ke sini. Oh. Sebelah sini juga ada, teman-teman, ya. Tapi nggak tahu punya siapa ini, tadi punya siapa Ali. Ini kebanyakan betina sebelah sini. Untuk pasarnya hanyep, teman-teman, ya. Oh, mamring. Gak ada pembeli. Just. Seperti ini, teman-teman. Kondisi kambing ini kalau saya tanyakan harga, orang-orangnya ada di situ, teman-teman, ya. Gak tahu miliknya siapa ini. Ya, yang sebelah sana kebanyakan betina, papon, teman-teman, ya. Cempe. Kalau jantan bakalan dikit. Banyakan yang betina-betina.
Ini bentuk pun di pak niki pergi binteng ya ten pak 16 hektar apa pak tiri toro tiga ini pak atau berapa ini 16 hektar dua sama yang kepala merah itu. Nah ini teman 1.350.000 yang kepala hitam sama yang kepala merah ini lebih besar tapi bagusan yang ini teman-teman. Yang merah itu pak 1.200.000 teman-teman yang lagi buang air kecil itu. Yang belakangnya pak babon tuh 15 yang putih babon teman-teman. Yang sampingnya 1.350.000. Wah, ini bawa banyak ini, kita lihat dulu belakangnya juga itu pak. Betina yang kepala hitam itu berapa pak? 15. Seperti ini teman-teman, tinggal pilih. Harga udah saya sebutkan. Kalau mau pesen-pesen bisa hubungi nomornya pak siapa ini pak? Pak Puji. Dari mana pak? Wakil ya. Seperti biasa kemarin-kemarin juga saya liput. Nomor HP-nya apal pak? Waduh gak apal. Untuk alamat kandangnya pak? Gunung Wangi wakil pak ya. Mantep ini. Oke, makasih pak ya, semoga laris manis. Wah. Ini teman-teman tadi harganya udah disebutkan, ini jadi 1.350.000 toro yang babon yang sana itu. Oleh si Jimin ini harga 2 juta. 2.150.000 poel lah pak. Belum poel. Bakalan. Tapi kisaran di 65 ke 70 teman-teman ya. Kita lanjut lagi sini. Punya ada papon ini. Bawa anak apa enggak ini? Seperti ini kondisinya. Jadi untuk harga enggak bisa saya sebutkan satu per satu teman-teman ya. Ini pedagangnya juga nggak tahu di mana. Kita coba tanyakan domba teman-teman ya. Barangkali ada yang minat domba sambil jalan-jalan ini. Aku tambah. Kita tanyakan domba. Oh ini dulu. Wah ini ada papon. Regi binten ya pak? Regi binten. Itulah setengah. 1.750.000. Ya. Mana ping binten pak? Mana ping 4 lagi. Ping 4 ya? Ya. Jadi udah lumayan. Betul pun dimana pak? Niki. Oleh mau tuh udah gini. Oh. Regi binten nang ya pak? Di bang. Oh 4.502.000 babon. Ini mau disembelih atau gimana pak? Oh buat pedaging pak ya. Mantep ini. Ini bersama pak siapa pak? Dari mana pak? Oh dekat sini pak ya. Wah ini melayani jagal atau gimana pak? Wah jadi untuk daging kambing pak ya. Wah kalau ada yang mau pesen pak Akeko bisa? Bisa. Nomor HP-nya berapa pak? 085 100 460 126. 126 Pak Sutrisno dari Jetak pak ya. Jetak Asri ya. Itu. Nah, tapi, jadi melayani Akeko ya. Pedaging juga bisa seperti ini disembelih. Aslinya masih bisa hamil pak ya, tapi disembelih teman-teman seperti ini teman-teman. Aslinya masih bisa produktif. Monggo pak, terima kasih. Kita jalan ke sini ini domba kipas dingin kipas deh sarukan betapa di pak joi oh iki ya cowan kipas kalau ane rengi kalau ane rengi ya rekopiran ini mas macam-macam. Yo rolas setengah. Nah, iki piro iki? Iki mang rolas setengah sing iki. Oh. Wetok-wetok ya.
Toro ya. Ya. Oh, Pak Toni sana ya. Oh, ya kibas ya. Cili. Lanang ngono kira, Pak. 2.500.000. Ngono iku poel piro, Pak? Poel loro kali ya. Satu pasang. Ngerti-ngerti niki? Iki durung soroan ya, Mir. Soroan. Lagi pintenan ngoten niku. 5.000.000 ini. Kisaran 15-an nggih. 1.500.000. Ku niku wonten anu, Pak, silangan nggih. Iya, sami. Sami regine. Ya, ini. Oh, ini teman-teman seperti ini. Biasanya di sini ada domba-domba jenis ini. Tapi ini lagi sepi. Jadi kondisinya seperti ini. Gada nomor apa ya, Pak? Apal? Pak sinten iki? Sul. Dugi pundi, Pak? Karangploso. Karangploso. Lek wonten pesen-pesen nang ngoten nomor HP jenengan pinten, Pak? 085. Siap. 746. 743. 588. Melayani kambing Jawa dan domba, Pak. Ya. Mantep ini. Wah, ini. Jos. Pak Samsul ya? Dari Karangploso. Karangploso yang mana, Pak? Ngenep. Oh, ngenep. Dekat sini ngenep. Dan untuk pasaran Dau buka setiap hari Senin dan Kamis, Pak. Ya. Tutupnya jam berapa sini, Pak? Ya, tergantung pengunjungnya. Kalau sepi ya jam 11, jam 12 sudah buyar semua. Buyar. Tapi anu, Pak, nggih. Pasarnya saat ini nyanyep. Nggih. Ini biasanya gini teman-teman siklusnya. Habis Idul Adha gini biasanya siklus. Nanti mulut insya Allah habis mulut mulai lagi. Rame lagi. Ya, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian. Jadi singkat di pasar hewan Dau dan buka setiap hari Senin dan Kamis. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pengambilan video dan informasi yang kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.